Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kalau Anda bisa lihat lagi pada kesempatan kali ini saya kembali memakai baju bernuansa merah lagi. Artinya ini adalah berita yang hot. Ya. Hmm. Kenapa ya banyak berita yang hot ya? Karena kenyataannya seperti seperti itu. Apa yang saya mau bahas yaitu mengenai skemnya AFC dan LB International Football yang sudah saya prediksi dari satu bulan yang lalu. Ya, ingat kan? Nah, jadi yang saya mau bahas ya tadi AFC dan LB International Football yang saya sudah prediksikan dari satu bulan yang lalu bahwa segera scam. Nah kalau anda lihat di sini inilah yang saya bahas satu bulan yang lalu ya saya bilang CFJ Football, AFC Football dan LB International Football akan segera menyusul ya gol. CFJ Football sudah saya bahaskan scamnya. Nah sekarang saya bahas AFC. Dan LB International Football, ya menarik ya, ya karena ini semuanya judi bola yang menang kalah dibayar gitu ya dan sudah saya jelaskan masih saja saya terus dibully ya syukurlah. Nah sini anda lihatlah ya bahwa ini contoh rencana perlindungan modal hebat ya berjudi tapi seluruh uh, modalnya dilindungi. Ya Anda baca lah ini hurufnya kecil-kecil. Jadi intinya begitu ya modal Anda dilindungi nggak bakal hilang uang Anda tapi ujungnya dimakan gitu ya. Ini contoh promosinya. Kemudian kita lihat nih waktu itu saya sedang jalan-jalan ke Bali ya menjelang pertengahan Desember gitu ya. Saya sempatkan ya sampai buat rekaman ini di kamar hotel karena menurut saya penting ini untuk saya sampaikan. Salah satunya untuk segera meminta Anda tarik uang-uang Anda dari permainan ini kalau Anda sudah terlanjur masuk. Nah, di sini ada satu orang namanya Tino Broker. Broker dia. <gih> dia bilang apa? Mungkin iya sih akan scam, tapi saya sudah dapat hasil 48 juta yang sudah di withdraw dari modal 25 juta. Sudah untung dia nih, kaki tangan, aplikasi maling nih, ya kan? Sekarang total saldo sudah 35 juta yang belum di withdraw. LB Football salam sukses. Iya, coy, tapi udah scam sekarang, ya. <gif> Jadi uang Anda yang 35 juta bahkan sudah lebih kali ya, sudah sempat diselamatkan belum? Kemudian, ada orang namanya Marlos 20. Nanya, ada bukti apa kalau akan scam? capek deh ya kalau ngomong sama ini. Buktinya apa kalau akan scam? Ya sudah saya jelaskan. Nggak mungkin Anda taruh duit setiap kali pasang. Mau menang, mau kalah, mau tepat atau tidak tepat. Anda dibayar. Dari mana dia dapat duitnya? Mikir coy. Masa setiap hari Anda bisa dapat duit? Duit dia dari mana ya? Dari bebek dungu di bawah yang Anda rekrut. Yang direkrut oleh leader. Anda jadi bebek dungunya. Anda... Kalaupun dapat uang, pertama itu uang Anda sendiri dan Kemudian, uang bebek dungu di bawahnya. Simple, coy! Money game, ya. Kemudian, waktu saya rekam, kan, saya bilang, "Mohon maaf, ya, kalau suara saya bergema karena ruangannya tidak seperti di rumah, di studio, seperti saat ini." Dia bilang, "Roti gandum bilang, 'Salam cerdas Indonesiaku, vokal masing bagus dan bening, Pak.' Oke, ya, karena saya bawa mic yang juga bagus, sih." <laughs> Oke, kemudian ada orang namanya Nonem, ya. Saya udah daftar AFC awal doang bisa ditarik, eh baru satu bulan main nggak bisa ditarik alasan akun mencurigakan jadi uangnya dimakan gitu, ya nah kan nah. kemudian Marlina Sari <tuh> ini nggak lama setelah saya upload dia berkomen. Masa sih AFC itu penipuan? Aku lihat AFC beda sama aplikasi penghasil uang lainnya katanya. Mereka menawarkan pembuatan iklan spanduk untuk mempromosikan AFC. Memang kalau orang menawarkan pembuatan iklan spanduk jadi perusahaannya benar gitu. <laughs> Dan itu mereka yang menanggung biayanya. Ada baju tim AFC. Ada AFC yang benar ada, tapi bukan AFC ini ya. Kalau penipuan sudah pasti kena deh turun karena oleh para Satpol PP, apa hubungannya sama Satpol PP ya? Kan karena mungkin promosi yang dilakukan oleh AFC yang benar itu minta izin dan segala macam, mana mungkin diturunin oleh Satpol PP. Kok bodoh banget gitu ya? Dan ada laporan ke polisi yang aku garis bawahi: kalau APK bodong tidak akan berani mempromosikan diri secara besar-besaran, dan yang pasti sudah banyak orang terbantu di masa sulit melalui AFC ini, dan sekarang akan banyak orang. Lagi yang bukan terbantu, yang tertipu. Jangan-jangan anda juga Marlina Sari, ya? Marlina Sari, ya, ya kena tipu. <gum> Kemudian siapa itu Juven Gaming TV? Konten-konten kayak gini nih yang bikin aplikasi scam. Ya, kalau aplikasinya benar, mana mungkin scam? Cuma gara-gara dia ngomongin, ya kan? Malah jadi promosi dong, ya? Kalau saya ngomongin, masa aplikasi benar saya review jadi scam? Bodoh banget gitu ya. Sorry bukan bodoh. Dungu bebek dungu. Ya, karena panik dan ras withdraw secara besar-besaran. Eh, di mana-mana kalau aplikasi benar mau di ras mau di apa ya, Nggak akan kolaps ya, ya kan? Buat kalian yang ikut money game. Nah, dia sendiri mengakui money game pintar-pintar buat analisa suatu aplikasi kapan akan scam. Berarti dia tahu dong. Padahal di atas sebelumnya dia bilang yang begini nih bikin cepat scam. Ya, jangan terlalu percaya sama konten ya. Ini mungkin kaki tangan ya. Kalian yang ikut kalian yang ikut, kalian yang kelola secara pintar yang bikin konten mah enak dapat uang. Kalian dapat apa? Lah, dikasih tahu malah sok me ini. Ya udahlah, Anda baca sendiri menggelikan. Kemudian ya Gwen's channel bilang walaupun Ras withdraw kalau aplikasinya benar dan punya uang atau nggak nggak niat nipu pasti nggak bakal scam betul kamu Gwen ya itu uh, kasih pencerahan lah sama Juven Gaming. <laughs> Kemudian Benny Haryanto bilang sebenarnya CFG, si AFC, LB itu money game, ponsi apa judi bola sih? Dua-duanya, dua-duanya. Tapi lebih ke money game, judi bolanya itu cuman kedok. Karena kan menang kalah Anda dibayar, ya. Jadi judi-judian lah, ya. Jika Anda sudah tahu ini aplikasi judi bola, harusnya Anda tidak perlu tanya hasil keuntungan dari perusahaan tersebut itu dari mana. Lah, kalau semuanya dibayar gitu, tidak ada yang dikalahkan, dari mana duitnya? Kan dungu juga kan. Lebih baik Anda daftar aja dulu. Masa saya disuruh daftar? Nggak kayak Anda. Ya, dia ngoceh lah soal perkara, ya gol, bla bla bla. Udah lah, malas saya. Anda bisa baca tuh ya komennya yang dungu. Mira Aiwa bilang apa? Konten seperti inilah sebenarnya yang membuat scam. <laughs> saya bikin joke aja, jiwamu terganggu, Bekdung. <laughs> Terus ngomong dasarnya cuman persepsi, anak SD pun bisa. Bro Teja, dia, dia bilang, ya. Kok bilang saya cuman persepsi? Saya analisa. Makanya saya ledekin juga, jiwamu terganggu, Bekdung. Charles Setiawan. Nah, dia menyindir saya status saya sebagai seorang pendeta juga kan. Pak, kalau seorang pendeta itu khotbah aja di gereja, jangan bahas-bahas platform judi kayak gini. Oh enggak. Pendeta yang benar itu harus mengasih memberitahu hindari judi-judi seperti ini karena uang Anda akan dimakan apalagi ini money game yang berbalut judi menang kalah dibayar. Ya haruslah seorang pendeta ngasih tahu supaya orang jangan terjerumus. Katanya hamba Tuhan selalu menyebut orang dengan bebek dungu. Tolong dijaga perkatanya. Masing-mending kamu nggak nggak saya katakan ular-ular berludak. Nggak nggak saya katakan anjing anjing gitu kan kan di alkitab ada Rasul kalau marah bilang anjing anjing gitu. Masing bagus kamu saya bilang bebek bebek dungu yang lucu sering dikibulin. Oke. Kemudian wah ini anak langit juga menyinggung, menyinggung kependetaan saya. Persetan dengan anda Pak pendeta sesat. lah. Masa saya dibilang pendeta Bukan saya pendeta yang mencerdaskan dan mencerahkan Salah coy Kemudian Nasila salfitri Tobat ya pak ingat dosa Tidak baik menjelek-jelekan tanpa merasakan sendiri Ya memang kalau sudah jelek Nggak usah dijelek-jelekin Cuman disebut saja gitu ya Saya nggak pernah menjelek-jelekan yang jelek Dan tidak membagus-baguskan yang bagus Kalau bagus ya memang bagus Kalau jelek ya jelek Yang salah adalah kalau yang jelek saya bilang bagus Atau yang bagus saya bilang jelek Ngaco kamu Nasila ya Bapak seorang youtuber, tolonglah cari konten yang berfaedah. Ini berfaedah supaya orang jangan tertipu. Kamu pikirnya gimana sih? Jangan konten dengan dibayar receh. Berapa bayaran bapak saya bayar deh, tapi bapak janji jangan nakal lagi. Ya, Anda yang jangan nakal lagi, jangan sentuh permainan yang bisa seperti ini. Nah, ini ada satu, coba sebentar saya lihat nih ya. ah, ini dia nih. menarik nih. Ini ada pengumuman nih terakhir, terakhir, terakhir ini dari AFC. Mungkin kecil ya di layar Anda. Pelanggan yang terhormat, mohon maaf atas ketidaknyamanannya karena AFC adalah perusahaan terdaftar. Kami membayar pajak atas penghasilan kotor setiap tahun. Jadi, bulan pajak di sini itulah sebabnya semua penarikan terjebak di rekening bank. Jadi, alasannya sekarang nggak bisa orang nggak bisa withdraw karena ini bulan pajak. Jadi, selama ini bukan bulan pajak. Ya, semua money game yang nggak bayar pajak gitu ya. Sekarang alasan rekening e, semua penarikan terjebak di rekening bank gitu ya. Teman-teman yang ingin menarik uang dengan cepat silakan isi ulang 28% dari total saldo. Dari mana? 28% dari total saldo dan segera tarik uang gitu. Ini kan di ditipu gitu ya. <guluh> Jadi inilah money game yang mau mati ya begini gitu ya. Udah jelas lah ya. Jadi seperti CFG si orang di, disuruh nambah dulu di sini minta nambah 28% dari saldo. Alasannya bayar pajak bohong. Kemudian AFC Football juga memberikan pengumuman pemberitahuan operasi sepak bola AFC kepada semuanya terhadap dana investasi. Lah judi dibilang dana investasi. Oke okay lah. Dana investasi bola AFC untuk tidak melakukan fitnahan dan penyebaran rumor. Enggak fitnah, memang scam. Anda mau minta tambahan 28 persen. Dana investasi sepak bola AFC tetap selalu operasional secara normal. Pada saat sekarang dikarenakan ada obnum yang melakukan fitnah terhadap dana investasi sepak bola AFC dan menyebabkan banyak orang melakukan penarikan transferan bank dalam antrian. Enggak ada dalam cerita transferan bank pakai antri. Enggak. Belum, saya ngerti lah payment gateway ada dalam satu detik mau ada seribu orang yang narik juga dibayar gitu, ini bohong lah ya. Semoga anda bisa menunggu dengan sabar, enggak ini sudah sudah scam. Dana investasi sepak bola AFC tidak pernah membuat siapapun juga mengalami kerugian investasi. Ya dulu itu waktu nipu, sekarang kan rugi, nggak bisa narik ya, jangan bodoh. Kemudian ya sama juga di sini pemberitahuan juga uh, kepada ini untuk tidak melakukan fitnahan blablabla gitu ya. Dana investasi AFC selalu operasional secara normal pada saat sekarang dikarenakan ada oknum yang melakukan fitnahan terhadap dana investasi. Jadi, seakan-akan orang seperti saya dibilang melakukan fitnahan gitu ya. Sehingga banyak orang yang melakukan withdraw. Ya bagus dah. Berarti kan Anda dari bebek dungu jadi bebek cerdas. Dengar konten saya melakukan penarikan. Bagus ya. Dan Bang sedang dalam antrian bohong, nggak ada cerita Bang dalam antrian, gitu ya. Semoga anda bisa menunggu dengan sabar, iya sampai mati sabarnya, gitu ya. Dana investasi sepak bola AFC tidak pernah membuat siapapun mengalami kerugian. Kemudian uh, dia tuh seperti menjawab uh, orang yang ngeyel kayak dia Bang, silakan out saja dari AFC. Anda lihat ya, ada lima komen. Kemudian di bawahnya lagi dia mengomentari siapa? Karena rumor ya gol dan kawan-kawan eh uh, scam ah, karena rumor Yagol dan kawan-kawan scam AFC masih berlanjut sekarang ini bahasanya Indonesia ngaco ini karena bukan orang Indonesia ya kita lihat respon yang ada tulisan terima komen itu ya yang dia bilang silakan out saja ketika saya klik apa sih isinya ada lima betul wek 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 katanya penjelasanmu ngaco gitu ya macam anak kecil katanya kemudian ada Sar Kondel bilang apa penipu gitu Nur Hadis bilang Iyalah disuruh out karena satu anggota sudah disita katanya. Wek 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 pinter kalian semuanya jing. Katanya. Kemudian yang rumor ya gold dan kawan-kawan scam AFC masing berlanjut. Ini Drizel mungkin ngejek mantap katanya ya. Kultur siapa itu Kultur Pluk bilang. LB CFG AFC aplikasi yang sama. LB scam, CFC mau scam juga, AFC withdraw aja nggak bisa-bisa lama kali sudah lima jam biasanya cepet itu ya kan bilang aja scam malu gitu bilang scam aja malu gitu ya wek 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 gitu bebek gitu kan Nur Hadis bilang AFC lanjut untuk deposit ya ini biasa kalau deposit lanjut kalau withdraw ngantri ya kan udah mau scam ini LB nih LB LB football scam ya yang pin message di atas sudah disebut LB fix scam ya Nah, ini lucu nih. Ini bahasa Indonesia terjemahan nih. Halo semuanya, saya adalah guru Jason. Apa hubungannya guru Jason? <tuh> ya udahlah. Karena masalah kompensasi kerugian di pertandingan terakhir, beberapa murid tidak percaya. Wih, jadi di permainan ini ada guru dan ada murid. Ya, bagus, bagus. Beberapa murid tidak percaya tim yang menyebabkan semua orang panik. Semua orang harus mengerti jika tim itu bohong. Apa itu jika tim itu bohong orang, maka guru masa di sini obrol sama kalian. Apakah semua staff ini <laughs> oke? Okay lah, pokoknya intinya di sini dia minta semua pemain jangan khawatir ya. Tim bisa bantu Anda mengatasi masalah gitu ya. Uh... <laughs> Alasan utama kali ini adalah karena beberapa siswa dalam tim yang gunakan sejumlah kecil uang untuk beroperasi hanya mencuri hadiah tim. Aduh, bahasanya juga ngaco gitu ya. Intinya dia kesulitan lah membayar. Karena semua orang pahami bahwa sumber keuntungan ini tim adalah 10% dari keuntungan operasional tim dari komisi agensi. Kemudian, jadi bagi mereka yang telah menikmati keuntungan tetapi tidak membawa keuntungan nyata, tim nggak ada sikap pemaaf. Ngaco gitu bahasanya ya. Jadi bagi mereka yang telah menikmati keuntungan tetapi tidak membawa keuntungan nyata, tim tidak ada sikap pemaaf hmm, Ngomong apa sih kamu coy Aturan kompensasi tambahan kali ini juga buktikan Bahwa siswa oh Ada siswa nih siswa judi bola Yang benar-benar mau ikuti tim Dan berkontribusi pada tim Siswa yang menerima kompensasi ini Dapat menerima perlindungan finansial Yang menurut saya kasih perlindungan finansial Kira-kira gitu Perlindungan finansial permanen dari tim di masa depan dan bisa menikmati manfaat yang lebih baik dan lebih banyak dari tim. Hari ini adalah hari terakhir pemberian santunan tambahan <guruh> bagi siswa yang belum dapat santunan tambahan. Harap segera melengkapi santunan tambahan keluarga kita. Keluarga, uh, maksudnya gitu ya. Aduh, ini ngaco bahasanya. Kita perlu pahami bahwa selama kita semua bersatu dan bekerja sama, saya yakin bisa mencapai hasil yang lebih baik dan mencapai kesuksesan yang lebih baik. Kemudian si caca bilang scam. Iyalah ini kalau udah bahasanya begini bahasa scam ya jelaslah kalau permainan seperti ini kalau di akhir akhirnya alasan wah ini banyak yang fitnah sih yang begini ada antrian bangsi sih Anda harus tambah uang untuk pajak padahal dulu nggak pernah bayar pajak gitu ya ini sih ada tim ada siswa yang nurut ada siswa yang tidak nurut gitu ya maka kami kesulitan dari mana sih gitu ya oke okay lah jadi jelas ya. AFC Football dan LB International Football Scam ya. Jadi congratulation kepada Anda leader Bebek Dungu dan para Bebek Dungu Apalagi yang dulu ngebully saya Kan selalu saya simpen itu bulliannya Saya nggak hapus Anda masih bisa nonton kok Anda bisa lihat komen-komen yang bully saya Congratulations ya Ya berarti Anda harus mulai belajar cerdas mulai sekarang Oke itu saja dari saya Uh, supaya semoga ini bisa mencerdaskan dan mencerahkan silakan share kepada teman-teman sahabat atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerahkan seperti biasa terima kasih.